Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman Secret Lovers dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, selamat datang kembali di channel Aquatic Farm bersama saya dengan Ade Hernawan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menggambarkan atau akan mengilustrasikan gimana sih tank cichlid untuk pemula ataupun yang baru memulai cichlid. Pasti akuariumnya nggak jauh lebih dari seperti ini, khususnya bagi para teman-teman yang lagi low budget kan. Nah itu kan belum tahu settingan cichlid Afrika itu seperti apa, memakai pasir apa, batunya apa, dan juga dimensi akuariumnya juga mungkin terbilang masih yang kecil-kecil dulu, nanti upgrade dan lama-lama hamil dan makin beranak, akuariumnya makin banyak. Biasanya seperti itu ya fasenya ya teman-teman, ya enggak? By the way, bagi teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel Aquatic Farm, silakan diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar saya semakin bersemangat membuat konten-konten tentang ikan cichlid dan konsisten upload di setiap hari. Kalau bisa, nggak bisa sih sebenarnya. Oke, kita balik lagi ke peralatan tempur yang baru memulai cichlid. Biasanya mereka menggunakan tank-tank bekas ya kan. Tank-tank bekas itu baik X-Chana, X-Aquascape, dan X-Koki biasanya. Dan nggak mesti baru juga ya akuariumnya ya. Kita memanfaatkan akuarium yang bekas tapi masih layak pakai dan tidak bocor tentunya. Asal masih bisa menampung air, disitulah kita bisa memelihara ikan cichlid. Seperti halnya tank cichlid yang ada di depan kalian ini, yang ada di dalam video yang sedang saya record dan sedang saya bahas, ini merupakan tank cichlid milik teman saya, dan itu aksesorisnya X semua ya teman-teman, X ataupun bekas, nggak ada yang baru. Jadi dia memanfaatkan akuarium yang sudah tak terpakai, yang sudah usang, bahkan ada baret-baret kacanya sedikit ya. Kalau dilihat secara kasat mata di video juga kelihatan loh ya kan, garet tengah itu ada baretnya. Jadi beliau sangat terinspirasi oleh cichlid Afrika karena warna-warnanya yang cukup mewah dan cukup bervarian dan banyak jenisnya juga. Untuk susunan media di dalamnya juga dia masih menggunakan pasir malang. Pasir malang juga bekas ikan cana ya. Dan juga untuk batu-batunya dia bekas ikan cana juga. Cuman bedanya nggak ada tanamannya aja gitu. Dan singkat waktu teman saya pun berhenti dan pensiun bermain ikan cana dan langsung beralih ke ikan cichlid Afrika dengan alasan ikan cichlid Afrika ikan yang selalu ceria. Dan ikan cichlid Afrika mempunyai warna yang seribu-ribu warna, kata dia begitu. Emang betul, ya enggak? Singkat cerita, teman saya pun langsung menyusun dan konsultasi mengenai dimensi tank yang akan dia gunakan karena tanknya itu terlalu kecil. Ukuran tanknya itu adalah 40-30-30. Oke, jadi saya bilang nggak apa-apa bro, sementara pakai yang kecil dulu, nanti ke di kemudian hari bahwa kita punya dana lebih, kita bisa upgrade tank yang ke lebih besar dan upgrade lagi ikannya ke level yang lebih tinggi. Nah mungkin di antara kalian semua juga ada nggak nih yang kasusnya sama, bahwa saya mau memulai memelihara ikan cichlid tapi saya nggak punya tank yang besar dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tahapnya seperti apa untuk menyetting tank cichlid Afrika. Dan setelah finish setting tank, mungkin kalian juga kan otomatis bakal hunting ikan cichlid yang pemula. Untuk pemula itu yang seperti apa? Biasanya yang pemula belanjanya, shoppingnya itu ikan lemon, ikan niasa, lombardoy, ikan blue cobalt, biasanya snow white. Ya untuk jenis-jenis seperti itulah, dan mungkin ada beberapa alonokara seperti obi peacock ataupun ikan venustus biasanya ya kan. Nah dan kenapa bagi pemula itu memeliharanya ikan-ikan yang saya sebutkan tadi, karena mungkin ada dari beberapa faktor, salah satunya adalah tidak adanya penjual ataupun seller ikan cichlid yang komplit di lingkungan sekitarnya. Di lingkungan toko-toko akuarium sekitarnya mungkin adanya cuma ikan lemon, ikan johani, ikan niasa, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin para pemula juga cari tahu di mana sih tempat seller cichlid yang komplit, dan akhirnya
di grup, di all shop itu sudah banyak tersedia paket ikan siklid untuk pemula. Dan akhirnya si pemula tersebut bahkan belanja nih paket A, paket B, paket C untuk pemula ikan siklid Afrika mix, ya enggak? Dan tiba-tiba, wah, tank penuh nih. Oke deh, bulan depan kita kumpulin duit, baru kita beli tank yang lebih gedenya lagi. Nah, setelah memiliki tank yang lebih besar, mungkin mulai ada peningkatan dari pasir yang digunakan, dari batu, dari media filter, dari jenis-jenis ikan yang lebih banyak, dan juga ada beberapa tambahan tank mat mungkin, ya kan? Nah, disitulah keistimewaannya bahwa memelihara ikan siklid itu penuh dengan keceriaan. Iya enggak? Tepuk tangan dong. Oke, berbicara mengenai kelas-kelas pemula tentang pemeliharaan ikan siklid, itu mungkin ada ya tergolong dari golongannya masing-masing gitu ya. Ada kan misalkan dari teman-teman yang udah mampu dan udah cukup untuk membeli tank yang besar ataupun langsung memelihara ikan-ikan yang rare, itu kan ada ya enggak. Cuman ada juga dari golongan teman-teman yang belum mampu membeli tank baru yang gede, yang besar, dan masih menggunakan tank yang bekas, yang penting masih bisa dipakai, dan untuk jenis-jenisnya juga sementara hanya jenis-jenis ikan toko-toko ikan hias itu ya, ikan lemon, ikan niasa dan sebagainya. Namun kan suatu saat pasti ada perubahan, ada peningkatan. Wah, kayak ada sejarahnya gitu ya kan, kalau misalkan kita memeliharanya ataupun ngekip dari nol. Dan untuk hari-hari selanjutnya mulai nih ngepoin jenis-jenis ikan siklid yang lain, tergoda beli deh ya enggak. Dan mungkin kalau bagi para pemula biasanya, kok ikannya nggak pada berwarna gitu, ikan bahan kecil-kecil kan biasanya belum ada warnanya ya enggak teman-teman. Jadi sebisa mungkin seller ya mengedukasikan juga kepada para pemula yang baru memulai ikan siklid dengan berbagai pakan yang bisa membuat ikan siklid tambah glowing. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, ruang lingkup sebagai pemula yang baru memelihara ikan siklid Afrika. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.